Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Apakah kalian sudah divaksin? Saya sehat dan sudah divaksin, aman dan tidak apa-apa kok. Ada informasi bahwa anak-anak umur 5-11 tahun boleh divaksin. Bantulah mengajak divaksin ya, supaya jika kembali sekolah tatap muka jadi aman. Saya Yani dari Kami Bijak, mau menginformasikan tentang akses JBI dari ITB. ITB kepanjangannya Institut Teknologi Bandung, itu tempat berkuliah negeri yang terkenal. Mulai menyediakan akses JBI saat acara kampus, misalnya kemarin acara wisuda ada akses JBI. Kepala Humas ITB bernama Naomi Haswanto mengatakan harus disediakan karena sudah hak. Di ITB ada beberapa mahasiswa tuli, maka wisuda kemarin itu pertama kali ada JBI. Ada 3 JBI, 2 itu dulu kuliah di ITB. Ini dari mana? Bekerja sama dengan Pusbisindo Jawa Barat. Anissa, salah satu JBI, dulu belajar Bisindo selama 3 bulan, lalu praktek JBI sukarelawan sambil didampingi komunitas tuli. Dia senang pihak ITB sadar dan mau memberikan akses JBI nanti di acara penerimaan mahasiswa baru dan lain-lainnya. Oke, sekian informasi hari ini. Mantap ya, semoga universitas lain ikut teladan seperti ITB. Terima kasih telah menonton, tetap menonton Kami Bijak ya. Jangan lupa cek TikTok Kami Bijak, ada konten baru. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak.